Kebakaran juga melanda sebuah ruko di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dua orang luka mengalami luka ringan dalam musibah kebakaran yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Petugas Udin Damkar Jakarta Timur langsung berusaha melakukan pemadaman terhadap ruko 4 lantai terbakar di Taman Pulau Indah, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dua orang pemilik ruko mengalami luka ringan, di mana hal ini saat mencoba menyelamatkan barang berharga mereka. Kebakaran diduga terjadi dari hubungan arus pendek di salah satu kamar ruko yang berada di lantai 4. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.